indah aku bersama Mas Julian. Aku harus hapus semuanya. Sekali kok masih diperbandingin sih? Kita ke rumah Yuda, sekarang kita ambil paksa aja Loli sama Dania. Kamu cuma selesai, ya? Kaki gak ada memar, gak ada luka sama sekali kok, Mas. Papa tidak akan mengizinkan Rafael menikah dengan Mona. Dan Papa mau Rafael kembali dengan Safira. Bos minta Dania celaka. Buat tabrak aja. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Safira yang begitu hancur dan sedihnya. Pokoknya sedih banget ya, Safira hari ini benar-benar sangat membuat kita semuanya jadi menangis. Terlihat ya betapa hancurnya dia dan dia pun curhat sama Riana. Sementara itu terlihat Julian yang juga sepertinya sangat kehilangan Safira. Kemudian terlihat Romi yang sedang berusaha mengambil lagi Dania dan juga Loli. Tetapi kalian bisa lihat ya, Dania Loli itu malah mau ditabrak sama orang yang pakai motor itu. Nah, tentunya kalian juga pasti penasaran kan bagaimana dengan Yuda yang sepertinya curiga sama Dania yang pura-pura kakinya sakit padahal udah sembuh. Simak kelanjutannya bersama Sinetron Go. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.